keluarnya uang dari NKRI ke luar negeri, dan itu akan melemahkan rupiah dan akan menguatkan dolar. Betul kawan-kawan? Hari ini kawan-kawan sekalian, di siang hari yang cerah ini, kita masih semangat dalam satu komando. Jangan biarkan semangat kita luntur. Kita memperjuangkan hak-hak rakyat. Jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang menipu bangsa kita. Betul kawan-kawan? Dan kita akan terus mendesak sampai ini benar-benar dituntaskan oleh Pak Peti untuk memangkas setiap perusahaan investasi bodong yang berniat untuk menipu rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa dalam setiap kebijakan pemerintah, kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, terus mengawal setiap kebijakan sebagai genap dan betulkan kawan. Kawan-kawan sekalian, saya sangat berbangga hati dengan kawan-kawan dengan semangat 45-nya. Walaupun hari ini agak mendung, tetapi kita masih berdiri tegak layaknya seorang patriot bangsa. Betul kawan-kawan? Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPETI, kami meminta dan kami akan terus mengawal Anda sebagaimana yang telah tercantum dalam tuntutan kami, bahwa kami akan meminta BAPETI.